Kok enggak bawa apa-apa? Tapi yang di mana? Udah songong-songong ya, Mang. Bos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekalian, saya tadi dipanggil Bapak Presiden. Menjadi anak bro. Pertama, saya menyampaikan untuk bisa melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang beliau sampaikan di dalam visinya yang kedua. Mengkonekkan apa yang sudah kita bangun dengan kawasan-kawasan khusus, pariwisata, produksi, kawasan industri, contoh Brebes, Magetan, Ngawi, jadi juga pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan destinasi wisata, dari itu Mandalika, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Kemudian beliau juga menanyakan tentang progres sayembara untuk ibu kota baru. Saya sampaikan sekarang sedang NDC di lapangan pesertanya. Peserta sayembara ada 762 peserta. Saya juga sangat surprise, ternyata ini sangat menarik. Dan kami sudah melakukan survei kecil-kecilan, seperti calon-calon yang sering survei gitu ya. Jadi kenapa banyak sekali peserta? Ternyata bukan karena hadiahnya, tapi ini namanya apa ya, seperti keinginan atau gengsi gitu ya. Tidak masuk 10 besar saja sebagai para ahli itu sudah menurut mereka sudah menang. Jadi beliau nanti mungkin akan bicara di depan para peserta supaya ide-ide beliau bisa masuk. Ya, dua hal itu saja yang beliau sampaikan pada kita. Jadi tetap jadi PUPR ya Pak? Tetap PUPR Pak. Saya hanya menyampaikan lanjutan pembangunan infrastrukturnya. Agak lama tadi cuma dapat bonus untuk makan siang. Siap ya Pak? Dengerin Queen dan Metallica. Biasanya kalau saya dari sini kan ke Sari Bundo sebuah. Ini serius ini, ini kenal itu Sari Bundo sama saya. Ini sekarang dapat bonus, jadi nggak usah mampir nanti.